Recording. Okay. Jadi ini bisa di Orange bisa di download free. Buat ngebayangin codingnya kayak gimana, saya kasih gambar aja. Nanti programnya ibu kayak gini bentuk programnya teh. Ini programnya kayak gini gini. Ini, aduh, yang ini. Programnya bentuknya gambar. Jadi cuman apa lingkaran ini kita drag sambung jadi. Gitu doang. Oke. Okay. Nah, sekarang saya udah punya software itu, saya jalanin di komputer lain. Saya komputernya ada dalam sini tapi bentuknya komputer virtual. Jadi saya jalanin komputer satu lagi di sini. Ada dua komputer saya jalanin dulu. Jadi ibu mah enggak usah inilah, enggak usah pusingin yang ini, pokoknya ada di komputer lagi. Kelihatannya kalau di komputer saya padahal ini ada dua komputer lagi jalan. Gitu. Disengajain kayak gitu biar bukan apa-apa sih, biar nggak tabrakan satu sama lain sih, intinya itu aja. Nah, saya akan jalanin orange-nya, udah gitu nanti saya akan kasih lihat bentuknya seperti apa. Jadi yang dibutuhin itu pengelompokan. Datanya ngelompokin. Kalau mau iseng bisa dikirim ke email ke saya tuh. Ini jadi saya bikinnya tuh gini-gini, Pak. Yeah. SI modal saya tuh begini. Pokoknya nih, kan ada 42 indikator. Okay. Terus ini saya kecilin aja. Wah, itu mah kecanggihan, Bu. Nah, pakai hidden layer mah kecanggihan. Terus ya ini kan ini pakai neural network. Susah ya, ini. Saya pakai NN. Make serius. Iya. Oh, enggak apa-apa sih. Makanya kalau saya mau belajar itu loh, Pak. Oh, ini mau pakai neural network. Iya. Dengan data ibu yang enggak gitu gede, saya bisa pakai yang lain soalnya. Oh, gitu ya. Iya. Ya bisa aja sih pakai neural network, cuma lebih rumit yang itu. Ini ada neural network-nya juga. Oh, gitu ya. Okay. Saya kasih lihat nih ntar. Kalau mau pakai neural network boleh. Nah, nanti kan jadinya nih. Ini yang tadi itu, Pak Ono, yang 42 itu kan indikatornya 3. Jadi 3 nanti kan, nanti munculnya kan 5. Iya. Yeah. Iya. Yeah. 5 kelompok. Bisa. Tapi neural network kalau buat pemula lumayan. Itu ya. Ya enggak apa-apa sih. Saya kasih gambaran yang lebih gampang dari itu ya. Dia bisa neural network juga. Tapi gampang banget cara pakai neural networknya. Oh ya. Asli. Enggak kayak gini ya, tapi tetap ANR tapi. Bisa. Bisa enggak neural network juga bisa. Nanti kita bisa compare hasilnya gimana juga bisa. Oh, udah parah ini mah. Gampang. Enggak pakai otak. Saya aktifin dulu bentar virtual environment Python sama dengan Python 3 virtual environment. Sekarang saya aktifin source vir. Kalau ini di Linux ya, jadi kayak gini bentuknya, rada nggak manusiawi. Activate. Oke, sekarang saya akan jalanin Orange Canvas. Saya jalanin. Intinya kan kita punya apa? Tabel. Terus kita pengen klasifikasi itu tabel, gitu aja kan? Oke. Atau kalau yang ekstrimnya dia, kita punya gambar, kita klasifikasi gambar. Lebih parah lagi dia bisa. Dia bisa klasifikasi gambar sebetulnya. Oke, okay. Tapi kita yang tabel aja dulu ya, Bu. Oke, okay. Ntar saya lagi mikir enaknya tabel mana yang saya kasih lihat. Ntar saya kalau tabel ibu dikirim saya bisa gampang nggak ya? Bisa ke kirim ke email saya. Bukan pakai ini aja. Wifi-nya off. Nggak tahu kalau yang ini ya, tapi ada yang belum kelar sih. Kita buang aja kalau kelarnya ntar. Di saya dibuang. Nggak, tabel yang tadi, jangan yang ini, yang tabel yang ibu udah summary tadi. Iya, sebentar. Nah, yang itu. Ini. Yang belum kelarnya saya delete aja. Di bagian bawah, yang nggak kelarnya. Ini saya kirim pakai email aja, pakai wifi o. Itu ada satu, iya satu huruf.
passwordnya Ono W Purbo nyambung kecil semua. O-N-N-O W Purbo. Next. Mau ikutan? Ini belajar machine learning. Curang, hei, kelompok. Kelompok udah beres. Salah lu sendiri. Bukan saya, saya masih doang. Salah si Ibeng, siapa Ibet? Ibek. Salah Ibek. Gue pas ngeliat, pasti bakal lama. Ini langsung cepat, udah gitu akan pakai chat GPT. Cepat jadi langsung. Hah? No? Kalau si Ono kan langsung, tujuannya apa? Rekomendasi. Ya kita hajar ke rekomendasi lah. Selesai. Iya. Tapi kan dari data kita dong. Iya. Gitu Bu. Ini pada pusing semua. Kenapa? Soalnya kelompok kita jadinya cepat banget. 20 menit udah jadi. Ya udah santai ngeliat kelompok lain pada berantem. Itu ketawa-ketawa. Ada pengen dilanjutin pakai itu. Hmm? Yang kedua tuh yang buat siang kan masih ada tuh. Apa? Ya udah beres. Kelompoknya masih sama lagi atau dirubah? Sama, Ben? Sama, cuma beda tema. Sudah, Kon. Udah? Ya. Udah, oke. Okay. Saya akan... Bentar. Kalau lo ngomongin etik AI nggak sih? Apa? Etik AI. Ada. Kemarin, di BSS. Bukan etik aja, security AI. Kalau etiknya, ngiblatnya kemana? Chat GPT. Saya save dulu ya. Pada pusing sama saya, Bu. Lihat. Orang-orang ini pusing semua. Lu ngapain pusing kepala jadi orang pakai kiblat-kiblat. Kiblat mah ke Ka'bah tuh. Download. Bentar. Move data. Data awal ya, Bu ya. Saya masukin ke orange. Di sini saya akan ambil dulu. Ini ada di komputer lain, saya akan copyin dulu. Bentar-bentar saya baca dulu bentar ya, Bu. Datanya saya benerin dulu. Sini kenapa gerak-gerak sendiri sih? Mouse-nya parah dia. Download mana datanya tadi teh? Abi. Data. Oh, ini W ada di bawah berarti. Oh, karena musik. Data awal. Data awal. Saya copy kemana tadi? Bentar. Saya ada tadi ngopin saya copy kemana ya? Bentar, saya copy kemana? Oh, saya pindahin. Pantes. Bego. Orange. Orange. Oke, 100, ini dia. Saya akan delete yang belum selesai aja ya, biar prosesnya gampang deh. Oke, ini saya buang yang di atas, biar yang kosong. Ini kan kosong aja ya, Bu ya. Saya buangin ya yang kosong ini. Delete row. Oke. Oke, sekarang yang belum selesai ini. Ini ya. Ada 5. Kok kayak gini bentuknya? Oh, diinin sama Ibu. Kayak udah selesai semua. Kayak udah selesai semua sih, Bu. Belum. Tatar ini deh, ada saya harus lepasin dulu. Freeze-nya saya lepasin. Lepasin freeze-nya dulu. Iya. Oke.
Enggak. Oh, di sebelah sananya belum di ya. Dekat kanan kan. Kok enggak kelihatan sih? Oh iya, ini. Yang mana yang belum sih? Ya, ini obat ini yang tabel yang belum saya revisi. Pernah oh, ya, ini udah final. Ini pokoknya ada angka dulu ya. Ini udah okay. final. Ini udah. Tapi ini tingkatannya Pak Ono dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Oke. Okay. Pokoknya ada data dulu lah ya. Ya. Ada data di sini ada nama sebagai informasi aja kan. Hmm. Ini ada nomor sebagai informasi aja. Hmm. Kemudian di sini ada di ujung sana ada label. Hmm. Oke. Okay. Ini juga saya nggak butuh, ini saya buang dulu. Yang kosong-kosong saya delete-in soalnya program bingung ntar. Oke, okay. Udah beres, udah rapih datanya. Data harus kayak gini sih, bener Bu. Kalau nggak si, kalau Python dia mintanya CSV. CSV itu diginin Bu, file, save as. Kalau Python ya, di sini bisa di save as, diganti ke CSV di sini. Nih. CSV kalau Python. Kalau si Orange ini Excel juga bisa. Ini saya save dulu. Save. Oke. Sekarang saya akan ambil datanya di sini. Ntar saya cek dulu IP-nya berapa. 43220. Saya ngambil antar komputer nih. 43220 Orange data. Oke, ini data awal udah ke copy sekarang ke sini. Sekarang saya akan ambil datanya supaya masuk ke dalam program ini. Caranya adalah saya ambil file. Oke, sekarang kita browse data. Mana ini dia data awal ya Bu. Oke, open. Oke, saya reload aja lah. Coba ini data udah masuk harusnya. Sekarang kita pengen lihat datanya dulu. Saya ambil data table ini, saya tarik ke sini, saya lihat masuk agak. Ini masuk udah masuk datanya Bu ya. Saya geser ke sini ke ujung. Di sini ada label, di sini tanda tanya, soalnya belum dikasih label. Yeah. Yang akan saya kerjakan adalah saya akan bikin kelompok. Sebenarnya kalau ibu kan klasifikasi, saya bikin kelompok aja. Dia bilang tidak ada variabel jadi target. Sebenarnya targetnya adalah label kalau udah kita kasih label. Oke. Okay. Ada dia tahu ada satu meta atribut, artinya nama tadi meta atribut. Dan dia tahu ada 45 fitur, 2,2% missing data. Berarti ada yang kosong nih fiturnya. Enggak apa-apa lah, biarin lah. Nggak tahu, harus dicari. Tapi dia punya mekanisme buat benerin yang kosong sih. Bisa kita pilih yang kosong-kosong, apakah mau dikasih angka statik atau mau dikasih rata-rata atau apa, bisa kita atur. Oke. Sekarang ini udah programming ya Bu? Oh ya? Ini programming ini? Ini programming Bu. Jangan khawatir. Algoritmanya banyak. Di sini ada banyak algoritma. Salah satunya ada neural network juga. Sini neural network ada. Kita bisa pakai algoritma yang lain juga yang lebih sederhana dari neural network. Oke. Okay. Cuman saya akan pakai algoritma yang lebih blow on lagi karena kita akan melakukan label dari data itu. Saya akan pakai unsupervised learning sih sebenarnya. Cuman sebelum masuk ke situ saya harus ngisi ini mouse-nya jalan sendiri. Oh, karena saya kasih ini. Oke. Okay. Saya harus input datanya, jadi input maksudnya data yang kosong-kosong saya isi dulu ya Bu ya, bentar. Mana input, ini dia input. Input ini fungsinya buat ngisi data kosong. Karena algoritmanya blow on, kalau datanya kosong dia nggak bisa. Karena tadi saya baca ada 2,2%. Nah, kita milih, kalau down input nggak akan di input. Kita bisa ambil rata-rata, bisa kasih nilai tertentu, bisa fixed value, bisa ada modelnya buat input. Saya akan kasih average saja. Oke. Okay. Udah, cuma gitu aja. Sekarang saya punya data baru yang average. Sekarang saya akan pengen lihat datanya mau
prosesnya mau seperti apa, kolom apa yang jadi fitur, mana yang jadi target. Nah, student main jadi metadata. Oke. Di sini ada kolom label yang nggak ada isinya. Saya buang. Saya jadi ignore dulu. Di sini nggak ada target apa-apa. Jadi datanya cuma fitur doang. Kalau persamaan, kalau ini jadi inputnya si ini sih, inputnya si neural network sih. Oke. Dah. Cuma saya nggak akan pakai neural network supaya gampang banget. Karena ini datanya kecil sih kategorinya. Kalau gede neural network dulu. Kalau kecil saya nggak akan pakai neural network, kekecilan Bu. Nah, sekarang kan nanti itu data santri kita tuh 1200 loh Pak, kata-kata. Masih kecil Bu. Masih kecil. Ini masih kuat. Oh. Kalau cuma 1000 kuat. Kalau udah ratusan ribu juta neural. Jadi kalau cuma 1000 aja saya nggak pakai neural Bu. Kenceng soalnya kalau kalau ini. Nah, sekarang saya akan pakai ini ya, unsupervised learning. Terus saya akan masukin distance. Distance pada dasarnya dia ngukur, mengelompokkan berdasarkan kesamaan dari masing-masing fitur. Ini kan kategorinya fitur, tadi kolom-kolom fitur. Dia cari yang sama, dikelompokin jadi satu nih. Oke, ini gabungin ke sini. Udah, sekarang kita lihat kelompoknya. Oke, kita lihat kelompoknya. Udah, ini hasilnya udah, langsung jadi. Jadi dia masih bikin 3 kelompok. Kalau mau kelompoknya 5, ibu maunya berapa? 5. Ya udah, saya bikin 5. Jadi 5 ini. Selesai. Banget ya? Hah? Ya, cuma nanti kalau untuk digunakan. Jadi gini. Kan gini Pak. Biasa kan kita akan gunakan untuk yang lain kan. Jadi caranya gini loh. Jadi tools gitu kan. Iya. Ini kan kita udah dapat kelompok nih. Kita harus ngeluarin label sebetulnya. Ini misalnya yang pinter, ini apa-apa nih kita. Ya tadi itu kan yang soleh. Ya soleh apa itu ya. Ya. Nih nanti ibu baca nih. Yola, Ami, Farah kategorinya apa? Cesa apa-apa kategorinya apa? Ini apa-apa kategorinya ya. Apa? Dah kita labelin tuh. Ya. Nah ini kita coba proses itu ya. Oke. Okay. Sorry. Ini. Oke. Okay. Coba saya akan iniin, kita lihat datanya lagi sekarang. Nah, dia masih lihat nih. Ini ada kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3 ini. Nanti C5 ini nih kita sambil baca nih. Oh, ini kayaknya kelompok yang soleh. Oh, ini kelompok apa? Ini C5 apa kita ganti nih. Dengan label yang ibu mau. Label baru ya, ya. Oke. Okay. Udah gitu, ini kita bikin model lagi. Jadi saya akan bikin filenya ya. Ini ngerja. Modelnya gimana? Jadi gini Bu. Saya bikin model dari yang ini. Bentar. Saya ini udah dapat kan? Ini udah kayak gini kan? Saya save nih. Ini saya save ya. Bentar. Ini ada save data. Ini kan kita punya data baru yang udah ada labelnya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Saya save dong. Saya kasih nama dulu bentar. Save as Excel. Saya kasih nama, saya taruh di orange lagi. Saya kasih nama data model di NIA gitu ya. Oke. Okay. XLSX gitu ya. Tapi ini belum saya kirimin datanya soalnya. Ini saya kirim datanya ini ke sini. Jret. Oke. Dia save. Coba kita lihat di sini udah ada belum filenya. Oops. Sorry. Data. Yes. Data. Minta maaf ini pakai Linux jadi agak beda ya. Susah. Kepaksa kayak gini lah lihatnya. Datanya keluar enggak? Data awal. Lah ini ke save-nya kemana ya? Atau dia ke save-nya ke oh, kayaknya bukan ke sini save-nya. Eh
save kemana sama dia ya? Coba saya reload lagi. Reload. Save as. Orange. Oke, coba kita lihat data model namanya tadi. Orange. Data. Oh, ini dia. Data model Diniah XLS. Oke. Saya mau baca data itu, kepaksa harus copy dulu nih bentar. Data model ini saya copy ke komputer saya yang ini. Ini minta maaf nih, rada tidak manusiawi soalnya nggak pakai Windows. Kalau pakai Windows sih rada manusiawi. Coba IP-nya berapa? 220. Saya akan copy-in dia. 192.168.43.220. Ini saya copy ke komputer yang ini. Sekarang saya lihat di sebelah sini. Data ABC. Ini dia. Nah, di sini ada kelompoknya nih. Yang baru kita buat. Ini menurut Ibu kira-kira C5 ini apa? C5 itu apa di sini? Finalnya berapa angkanya kita? Nggak tahu. Kan ini ada angka-angka ini nih. Ada angka yang di bawah ini ya. 0,9 apa nih. Coba lihat bawahnya tuh. Bawahnya yang paling bawah bisa tahu. Bawah apa tuh? Oh, yang paling ujung paling kanan, paling kanan. Oh, bawah paling kanannya. Oh, mendingan di ini kali ya. Mendingan di apa sih namanya? Di bawah freeze. Banyak banget datanya ya. Apa tuh, 99 ya? Eh, sorry. Ini kan 99 ya? Berarti kalau C5 itu berarti yang fully soleh itu. Fully soleh? Iya, C5. Ini fully soleh ya? Iya. Fully soleh. Soleh. Saya jadiin satu kata biar gampang ya, Bu ya. C5 saya ganti semua nih. Oke, okay. Yes, dah. Terus C4 tuh kira-kira apa? C4 soleh. Soleh. Ada dua doang. Oh, C5 ada lagi nyebar. Waduh. Mendingan saya sortir dulu kali ya. Saya sortir dulu. Ini ya. Oke. Okay. Ini ada beberapa. Ini mungkin dibagi tiga dulu aja Pak, karena kan dia belum detail kan. 5 itu kan sampai usia 1 tahun. Oh, mau dibagi tiga, boleh tiga diulang juga. Lagi. Ya. Tapi ini saya akan nanti dibagi tiga ya, gampang lah. Tapi saya pengen ngasih lihat inilah prosesnya aja ya. Wah, jadi kacau, harus balik lagi. Soalnya ininya pusing dia, yang ininya. Don't save. Saya akan baca lagi. Jadi kita punya file, ada C5, C4, segala macam. Jadi C5 fully soleh, saya bikin F soleh gitu ya. Fully soleh, kalau ini soleh? Ini biar pendek aja sih, Bu. Kita kasih singkatan ya kali ini. Enggak, biar pendek doang. No, biar kebaca doang sih, Bu. Ini fully soleh, ada C5 lagi nggak ada? C5-nya udah, C4 soleh ya Bu? Iya. Misal, ini mah misal aja nanti bisa dirubah-rubah kan, ini kan cuma ini doang. Buat demo aja. Yes, C3 apa kira-kira namanya? Partiali soleh. P soleh ya? Iya. Yes. Part. PA, pakai PA aja, soalnya nanti juga PA, ada PA, oh PA, atau part soleh ya? Part soleh. S1, yang C1, early soleh.
Ini C2 masih part sole. C3 tadi part sole ya. Iya. Ntar saya masih ada C3 lagi di sini. Soalnya bisa-bisa nih. Saya bingung juga. Ada C3 lagi nggak nih? Ada C3 lagi nemu. Udah. Ini C2. Sekarang C2 tadi apa namanya, Bu? Early Soleh. Early. Early Soleh. Sekarang ini terakhir Pri Soleh. C1 Pri. Oke, kita punya data training yang sudah dilabel sekarang. Tapi yang labelnya komputer nih sebenarnya, bukan kita. Maka yang mengelompokkan komputer, terus kita kasih label aja berdasarkan sarannya komputer. Itu udah dapat nih sekarang. Nah, ini kita save, save as, save as model Dinia ori, original maksudnya. Sekarang misalnya, jadi kita punya model yang orinya udah punya. Sekarang misalnya kita pengen nilai seseorang, oke? Jadi orang itu, anak itu kita punya punya datanya, kita pengen nilai, oke? Jadi saya caranya gini, saya bikin datanya dibikin dalam bentuk yang mirip banget, cuman ininya dibuangin. Saya save dulu ya, file, save as. Saya pengen bikin bukan ori di sini, predik, predik gitu. Jadi kita punya nilai anak lagi, anaknya namanya mungkin beda, tapi ininya belum ada nih. Jadi ini saya delete nih, atau saya kosongin. Ntar naik atas dulu, di sini saya kosongin di sini karena saya belum punya ininya. Oke, jadi kita pengen prediksi ini kan. Ya udah, kita bikin aja, isi ini ininya kita isi, namanya kita isi, ininya kosong. Kalau yang tadi ininya udah ada, itu jadi model. Ya ini kosong, kita mau predik nih. Ya udah, cuma gitu doang. Jadi kita punya dua file. Yang satu model orinya, yang satu yang prediknya. Udah. Ini di save. Udah. Sekarang kita kerjain, gampang, Bu. Sumpah. Cuman gak enak ya, S3 berapa menit kan gak lucu. Iya makanya. Langsung bab 5 saya nih. Tapi ya hasilnya langsung bisa keluar itu. Iya, nah, iya. Oke, okay. Sekarang saya copy dulu kok SCP 192.168 berapa tadi? 43. Ini beda komputer soalnya. Data. Oke, saya punya tiga data dimasukin. Saya ada ori, predik sama yang tadi hasil yang masih apa C segala macam. Oke. Sekarang saya akan pakai yang ini juga, tapi ini saya akan rubah dikit nih programnya. Ini saya buang aja. Atau saya buang, saya sampai sini lah. Saya ini buang semua. Atau semuanya dibuang lah. Kita dari nol lagi aja. Oke. Sekarang jadi yang pertama ibu harus lakukan adalah melakukan mengkelompok, seluruh algoritma mengkelompokkan dulu. Saya mengkelompokkannya pakai unsupervised learning karena belum kita labelin. Memang kita nggak ngelabelin sih, minta tolong komputer tolong labelin. Udah gitu kita cek labelnya benar apa salah. Yang pertama udah dapat dilabelin, file yang kita labelin itu jadi model lagi. Oke. Nah sekarang file itu akan kita baca, file yang ininya akan kita baca nih, orinya. Ori kita baca, file itu punya label. Oke. Nah, kita cek bentuk filenya kayak gimana. Kok klasternya? Salah. Jadi gini, saya punya salah. Ini harus ada yang di-delete dikit. Soalnya si Ori sih langsung bingung. Jadi di atas ini saya harus buang dulu. Ini dia bingung dia. Jadi saya tipuin dulu. Dia ngasih label soalnya di sini. Si orange-nya ngasih label. Saya buang dulu. Delete.
delete row. Oke. Saya save. Saya harus ngedit lagi file yang satu lagi juga harus diedit. Labelnya harus saya buangin yang label dari si program. Ini program yang ngasih label soalnya. Oke. Buang. Delete. Oke. Saya harus buang ini dua line ini. Delete row. Oke. Saya save. Jadi ini semuanya dianggap sebagai fitur semua, tidak ada label, nggak ada target, nggak ada meta segala macam. Dah. Sekarang terpaksa harus saya transfer lagi filenya. Saya kerjain lagi. Oke. Coba kita file reload. Sekarang kita lihat di sini. Nih. Jadi dia tahu ada nama student, ada cluster. Terus baru ini parameternya dia, tapi nomor ini juga sebagai meta juga sih sebenarnya. Ini kan bukan data sih sebenarnya. Datanya yang ini ke sana tuh data semua. Sekarang kita harus milih kolomnya. Mana yang mau kita buang, mana yang menjadiin target. Ini targetnya tuh yang ini ya. Yes. Terus yang dua ini kadang-kadang kita jadi kita ignore, sisanya akan jadi fitur yang akan kita pakai buat ngitung. Nah, sekarang kita harus masukin ke sini. Select kolom. Kalau di Python kita ada juga fasilitas buat kayak ginian. Select kolom itu ada. Tapi jadi kuliah lagi ntar. Tapi yang penting ibu ngerti prinsipnya dulu lah. Iya, iya, basic itu harus tahu. Jadi, ini student udah jadi meta. Nomor akan jadikan meta sama saya. Karena nomor nggak penting buat kalkulasi. Cluster itu adalah target. Targetnya cluster. Kelompoknya itu clusternya. Udah. Jadi kita punya tiga ini. Dua ini yang dipakai, yang ini mah ignore aja sih. Udah beres ya Bu ya. Sekarang kita tes dulu algoritma mana yang bagus buat ini semua. Kalau udah mainan pengelompokan kita... ini saya tutup dulu biar kelihatan programnya. Kita bukan unsupervised, sekarang kategorinya supervised learning. Kita harus evaluasi. Ini kita evaluasi algoritma mana yang bagus. Di sini ada fitur buat tes sama skor algoritma. Ini belum yang akurasi yang gitu-gitu tuh. Iya. Ada akurasi, ada how. Ada. Akurasinya ada. Ah, jangan khawatir. Enak gitu. Ibu aja ditipu pakai gituan mah. Leseng lah. Ya, itu mah ibu sengsara. Kalau ngerjain kayak gitu bisa pingsan, Bu. Kalau bukan orang ngoding mau pingsan. Kalau ini kan ibu gampang kan? Asli, ini mah. Jadi dari sini saya masukin sini dulu nih. Bread. Sekarang saya mau ngetes algoritma-algoritma. Saya coba kalau pakai tree nanti efeknya gimana, pakai random forest gimana. Ini kategorinya logistic regression, ini bukan linear regression karena dia klasifikasi. Terus saya punya neural network juga ada. Jadi saya pakai neural network juga bisa. Neural networknya ibu kan berapa layer? Dua, tiga. Saya bisa ini neuron berapa? 100 neuron bisa, itu kan ada 3 layer, 100 masuk ke berapa? 50 terus masuk ke 5 bisa saya gitu ya, cuman gini aja nulisnya Bu, 150,5. Ini kan berarti 42 ya, 42 masuk ke berapa? Terserah ibu lah. Nggak, Pak, kalau saya nanya berarti ini 42 masuk ke ini itu 42 ya. Saya bisa nulisnya gini, 42 koma masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suka-suka ibu lah itu. Saya bisa bikin 42, 42, 5 gitu, bisa aja, suka-suka sih sebenarnya. Bisa, nanti bisa expand 42, 3, 5 42, 3, 5, boleh. Saya mah ikutin pesanan aja ini mah. Ya, udah? Udah ya? Bisa gini, activation-nya saya bisa set relu, terus solver-nya Adam, cuma gini doang Bu. Gak usah pakai Python, Bu. Ibu aja ketipu. Masya Allah. Sama Ono langsung kurang ajar. Nanti dosennya sana ngamuk. Udah ya, Bu. Kita tes di antara sekian algoritma mana yang paling presisi. Nih, saya kirim. Masukin. Dia akan ngetes untuk data itu ya. Ini saya masukin sini,
masukin sini. Wah, mulai lama nih. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, saya akan masuk ke precision. Yang paling presisi adalah nilainya tuh. Logistic regression. Neural network paling jelek. Itu jelek, Bu. Hah? Tapi enggak apa-apa, itu jadi bagian dari temuan di penelitian. Enggak, atau nanti saya bikin ini aja, comparison aja kalau gitu. Ya bisa. Iya, saya bikin comparison antara ini. Dari analisa data Ibu dapat paper kan? Ternyata kita bisa bikin model untuk mengklasifikasi ini diniah tadi, oke, bisa. Terus kita bisa keluar paper lagi membandingkan antar algoritma yang bagus yang mana? Yang tepat yang mana gitu. Berarti judulnya kita ganti dikit ya. Ya enggak apa, paper mah banyak aja, Bu. Jangan satu paper, bikin 10 paper gitu. Enggak, ini kan disertasi. Iya, disertasi papernya banyak. Biar aman hidup. Kalau saya disertasi, saya biasanya papernya 10. Oh gitu. Iya, Bu, jangan satu, dihajar satu mah. Jadi kan kita ini ada satu masalah. Kita pandang dari sudut ini satu paper. Lihat dari sudut ini satu paper, lihat dari sudut ini satu paper. Gitu caranya. Tapi dia masuk dalam satu ini, kesuruhan ini kan. Masuk dalam sini juga. Ini kan saya lagi bikin tabel partai saya kan. Oke, ini kan mungkin diedit dikit nanti ya. Yeah. Yang ini kan keluar satu paper nih. Udah keluar paper. Nanti kan kita bisa, ini kan ada gini ya. Ada sampling teknik apa segala macam. Sebenarnya kalau ada lagi, kalau mau lagi ini tambahin membandingkan antara algoritma. Keluar paper lagi. Belum nanti sampling teknik segala macam. Ini tetap beberapa sampling teknik kan mungkin. Dikeluar hasilnya dong. Paper lagi, Bu. Bandingin antar sampling teknik aja bisa keluar paper lagi, Bu. Ya, Ibu mah. Enak hidupnya mah ini mah. Gampang. Sumpah. Iya. Ini kan juga berapa paper ini kan ini. Itu ini, aduh. Udah hidupnya enak banget. Ini nih, Bu. Nih. Nih kan? Precision, akurasi. Ini ada, udah tinggal keluar. Nah, di sini udah masuk yang ini nih antar algoritma. Udah. Itu mah ya asal mau kerja siang malam mah. Jadi, Bu. Berarti ini gimana nanti model? Ini kan model sih bikin. Ya tergantung Ibu aja. Ntar kalau mau bikin model juga geblek-geblek aja, Bu. Model. Misalnya kan modelnya yang ini kan tadi 42 berapa. Ya misalnya 42 425. Hasilnya gimana? Kalau 100 105 gimana? Kan beda-beda hasilnya. Iya. Kita cobain mana yang paling presisi kan. Ini juga si apa? Neural network tuh punya banyak parameter, Bu. Ini misalnya ya. Berapa kali iterasi? Ini regularization-nya kayak gimana mau makainya bisa diatur. Kalau pakai Python lebih parah lagi, parameternya lebih parah banyak. Jadi ada Python ya? Belakangnya Python, belakangnya dia Python, cuman dibikin supaya friendly. Belakangnya si Python. Iya. Ini sekarang kan saya udah dapat nih. Berarti saya kan harus menggunakan set komponen saya kayak begini dong. Iya. Menduplikasi Pono tadi kan. Iya. Nah kapan saya bisa belajarnya? Paling enak sih ada orang. Kalau saya kan jauh lokasi, iya. Harus ada orang yang lebih dekat sama ibu yang bisa lebih fisik kayak gini, lebih enak. Kalau jauh pusing. Atau ada yang bisa Pak Anda rekomendasikan yang bantu saya? Pertama kan berarti saya install dulu dong ini dong. Iya gampang ini mas sebenarnya. Install Orange, iya. Saya pelajari. Iya. Kalau bisa, data sebenarnya data saya rapikan dulu. Iya kalau bisa sih ada, ya kalau mau juga bisa dosen saya minta bantuin juga bisa. Kan Nono punya dosen juga ya. Di kampus. Saya kan di, adik saya kan di Pamulang. Oh ada. Saya tinggal di Pamulang. Arah, itu ada ke kampus. Iya makanya bisa nggak ke kampus? Kan Boleh. Datang, gitu. Boleh. Adiknya ibu aja. Oh ibunya di Pak sana. Saya kan tinggal di Padang. Tapi saya ke sana sekarang khusus untuk persiapan ini Pak. Oh ya udah, suruh adiknya juga tuh. Enggak mungkin adik saya. Jadi saya
saya datang ke kampus, saya belajar sampai saya bisa ini gitu, mengolahnya gitu. Oh gitu. Mm-hmm. Boleh. Kita mau ada sementara bisa tektokan, nanti saya kenalin sama dosen-dosennya yeah. kampus yeah. yang lokasinya emang di kampus. Saya kan di kampus paling seminggu sekali. Aklum, ini dosen terbang. Iya, iya Pak. Nah makanya siapa yang bisa bimbing saya untuk bisa, menggunakan ntar, aplikasi? Pakai email aja, ntar saya kenalin. Ada satu lagi namanya Bu Tuti, tapi dia di Darunajaya. Dia dosen Darunajaya. Lokasi Depok sih. Oh, oke. Okay. Masih dekat juga. Nah, kalau Bu Tuti, dia tadinya yang ngajar ini di kampus. Cuman karena dia posisi di Depok, susah ke BSD. 200.000 sekali jalan. Akhirnya dia mundur supaya karena dia punya anak dua kalau nggak salah. Yeah. Dia susah, akhirnya dia pindah ke Darunajaya yang ada di Depok. Oh. Jadi ada Bu Tuti. Kalau saya rekomendasi ke Bu Tuti sih sebenarnya. Oke. Gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau di kampus juga saya harus cari lagi yang bisa gak juga. Apa, jadi apa. Kampus ada nanti Bu Tuti juga bisa. Sehingga saya pertama nih, karena saya kan harus belajar dulu step dari awalnya kan. Iya iya. Ya. Saya install terus saya pelajari, saya programming, saya gunakan data saya sendiri, saya olah, saya coba aplikasikan. Ya. Nanti kan konsul ke Pak Ono gimana caranya ya. Gitu. Ya. Ini saya terusin dulu ya Bu ya. Ya, ya. Udah kebayangan Bu? Udah. Betapa kurang ajarnya si Ono. Ini beres ya, jadi kita tahu yang paling bagus namanya logistic regression. Dia presisinya 94%. Oke. Hampir 96%. 95%. Jadi error cuma 5%, Bu. Oke banget kan? Kalau neural network? Neural network, dia cuma 12%. Jadi banget ya? Ya salah parameter. Iya, iya. Tapi kan itu kan belum sempurna kan? Iya, kita harus. Kan, tapi kan. Jadi rencana ibu yang itu, jelek hasilnya. Okay. Saya kan parameternya disamain sama itu tadi, hasilnya jelek. Jadi kemungkinan harus 100 gitu. Jadi 100 neuron, 100 ujungnya 5. Tapi 100 mainannya. Oh, tapi ini kan ke bawahnya ada 400 loh, Pak. Ya, 400 boleh. Kalau gitu 400 Bo- aja kita masuk. Iya, cuman kasihan komputernya aja, Bu. Kenapa? Pingsan. Yeah. Jadi mainan dengan neural network tuh memang butuh neuron banyak, semakin presisi. Cuma hati-hati itu akan bisa nggak presisi juga sih, bisa jadi overfitting segala macam. Jadi hati-hati main neural network tuh bahaya. Ya coba-cobain aja, ntar kita bisa jadi bagian laporan dari ini sih. Ini udah tahu ya, logistik udah bagus. Jadi saya akan ambil logistiknya aja, ini saya buang. Nih bikin program gini doang Bu. Jadi kedua udah tahu ya dibuang aja. Tapi ini harus dicatat semua nanti kalau penelitian ya. Oh cara ini hasilnya kayak gini, caranya gini buat dapetin presisi, dicatat. Saya bikin paper jurnal ini saya screenshot masukin jadi paper jurnal. Ini di screenshot paper jurnal asli. Masuk Bu, diterima ketiga, kedua ketiga lupa. Pokoknya orang baca, oh no, lu kurang ajar. Kayak gitu cara bikin paper jurnal. Ya gimana kan Bu kan. Apa ada? Ini udah masukin ya Bu. Dapat dong kita model, deh ya. Dapat model nih. Ya udah dapat model ya. Oke. Sekarang kita mau prediksi. Caranya gampang banget Bu prediksi. Asli caranya blow on sih sebenarnya. Nih, di sini ada prediksi nih. Di Python juga ada prediksi sama. Dia butuh model. Sama kita butuh data yang udah prediksinya. Jadi caranya cuma gini doang. Ini file. Saya ganti filenya. Ini kan yang, oh, sorry. Ini filenya data yang mana yang kita pakai? Dinia ori ya. Saya akan ganti ke dinia predik ya. Ini Bu, dinia predik. Oke, sip. Ini udah masuk yang prediknya. Sekarang saya akan, bentar. Predik, oh saya harus benerin samain kolomnya. Jadi saya masuk sini dulu. Kolomnya harus saya bikin sama. Jadi cluster jadiin target. Nomor saya meta aja. Jadi nggak akan diproses, yang diproses cuma ini sama cluster. Targetnya cluster deh. Jadi udah sama persis antara data model sama data yang mau diprediksi sama bentuknya, kita kirim ke prediksi. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini hasilnya.
di data kita, clusternya tanda tanya semua, hasil prediksinya adalah Maura kemungkinan full di Sole, si Atska part Sole, ini part Sole, langsung dapat prediksi. Terus kalau mau di save, caranya gampang kalau mau nge-save. Ini misalnya pengen di save, ya udah kita kirim aja ini ke tabel. Kita lihat tabelnya, ini tabelnya hasilnya. Jadi ini hasil prediksinya, logistic regression. Ini hasil prediksinya. Ini errornya, nggak ada error, soalnya nggak ada data kita nggak punya, dia datanya tidak pernah memperkirakan dia apa, jadi kosong perkiraannya. Kalau kita punya perkiraan, dia akan membandingkan antara perkiraan sama ini, okay. Errornya berapa, itu. Nah, karena kita nggak punya, ya udah tanda tanya aja, ini bisa di save. Udah selesai bu, selesai, S3 selesai, bisa wisuda. Nah ini Pak Ano. Oke, saya sebetulnya kan kenapa saya bikin ini? Karena kemarin itu kan menghitung kita tuh kan lama. Jadi guru pun bikin rapor itu kan lama banget. Nah, sekarang kalau ini dijadikan aplikasi, oh, no, bentar, saya ngambilnya ini. Contohnya SMA aja gitu ya. Nah, ini kan endingnya itu kan di sini nih bang, kan sebentar ya. Ending ke bawah, nah, ini kan panjang banget pak. Sampai ke bawah itu kurang lebih kalau kita lihat tuh ada 534 sel kan ya. Ini sampai dia muncul ini. Ini kan setiap yang dari di psikolog itu kan cuma ininya doang. Ini kan indikator kok. Jadi ini, coba gini ya. Oh, jadi kalau kita ingin tahu anak kita ihsan, pertama itu kan indikator pertama ikhlas. Apa salah satu karena Allah, kita ujian, terus dia berlaku di belakang, itu ada scoring. Nah scoring ini kan saya mesti buatkan finding, jadi gini, guru namanya nggak usah pasti, terus manual, tapi nggak ada angka, sifatnya hanya kualitatif. Sekarang saya bikinnya itu kan pakai angka. Jadi kalau misalnya ini ada 520 tulis ini kan dari ke atas ini sampai ke awal, sampai kesehatan, sampai ke audisi tubuh itu masuk juga attention 5-10 menit itu usia 3 tahun. Kalau anak SMA tuh mestinya dia di 45 kan sih dia 45 menit karena dia sebenarnya 3 terus kemudian kayak kemampuan kereta tinggi gitu ya, making connection-nya, inovasi, keputusan, itu banyak banget. Manusia, nah, terus kayak ini representasional rate-nya. Ini waktu dia kelas ini apa? Ini anak-anaknya. Oh ini nama anaknya. Oh. Nah ini kan yang SMA kelas 12 semua. Kirim lagi. Contohnya lagi kayak, nah ini. Kemampuan. Jadi ini nama anak, ini kemampuannya, ini nilainya. Iya, ini standarnya kan, ini umur 16 tahun, ini 16 tahun. Ya. Jadi kan scoringnya kayak esteem terjadi, merasa nyaman, dan dia mampu dalam akademik secara macam itu ini ada semua, adanya sampai 520 disk ke bawah. Nah, gimana caranya? Ini dalam waktu singkat dengan aplikasi itu guru pasien anak. Angkanya tinggal yang dikirim. Selama ini yang situ. Guru lakukan nulis tulisan. Tulisan aja. Tulisan. Tapi yang konversi dari tulisan ke angka siapa? Ini saya membuat formula baru. Apa? Oke. Okay. Jadi ibu punya tulisannya, angkanya ada. Nah ini kan udah angka. Saya lagi bukan tulisannya. Nah, waktu guru nilai bentuknya tulisan aja sekarang. Iya. Tulisan aja. Ada tabelnya nggak tulisan kayak gini angkanya berapa? Belum ada. Udah. Itu saya jadi berperjuangan. Kayak bisa soal essay. Nggak, jadi kalau dulu beda format tuh. Nggak apa-apa, ini kita yeah, bisa, yeah. Kita ini aja ya. Yeah. Jadi yang saya kerjain kira-kira gini. Saya kan sama Pak Fasli itu juri satu Indonesia Award. Jadi semua yang masukin award bentuknya tulisan. Bayangin bu, semua tulisan. Udah gitu Pak Fasli, Pak Emil Sandrin, Bu Nila Muluk,
Ono ngasih nilai nih, bentuknya angka dong. Bayangin kita baca tulisan, terus kita kasih nilai. Oh ini 7, oh ini 9, oh ini 1 gitu. Udah. Dan itu sudah dilakukan 15 tahun. Tapi kita punya tabel dong. Kalau tulisannya kayak gini, angkanya berapa? Saya bikin model. Jadi kalau tulisan gini angka berapa? Jadi tabel itu saya pakai AI. Sini aja, sini aja. Izin kelompok satu kita foto bareng dulu, abis itu bebas. Ya. Yuk, kamu gas. Sama Marco nggak ini katanya. Kalau nggak ada nggak afdol. Ayo Pak Rektor, ayo. Jangan geser, Pak. Jangan geser. Pokoknya aja di situ aja, nggak apa-apa. Di situ aja jangan bergerak, pokoknya. Pak Ono nggak boleh buka. Oh, udah harus ya. Adik-adiknya Pak Ono, Pak Ono ya kan. Udah lah, harus ya. Udah lah, itu aja. Emang lu penjahat semua. Bar, serius lo sih. Oh, udah pada sih aja nih. Udah. Kemarin berkat siapa dulu ya kan? Ibu Bapak semua kan ada Tuhan ya. Oke. Dulu boleh. Oke. Siap. Tadi katanya kurang badi. Iya, badi. Badi di mana? Telepon ada. Ini ada ibu kepala sekolah. Udah ganti Budi, ganti Budi nih. Ini ya. Yo nih. Ini yang lain. Ini yang lain. Ini yang Putri itu tadi nih. Ini yang Putri di Padang Panjang ya. Enggak, nanti pakai ChatGPT kita satuin Mbak Dini. Gampang. Tadi dia lagi cari juga sih Mbak Dininya. Yang lain gimana? Yang lain masih pada diskusi. Oh, beda. Beda. Jadi kita dari mana dulu gitu ya, Pak ya? Iya. Aduh, orang metodologi nih, Pak. Ini geng Yai, Yai Yono. Aduh, ada. Cantik, darling. Come, bitch. Oke, deh. Oke. Bunga-bunga. Awas, bukan bunga. Oke, wajah THR, bahagia. 3, 1, 2, 3. Ganti HP ya. Ganti apa? Alright. Okay. 1, 2, 3. Alright. Apa lagi? Oke. Oke, sebentar. 1, 2, ibu nanti ini. Ibu nanti ibu klaim aja ini semua narasumber. Nanti kamu berikan nomor telepon kami dan nomor rekening kami. 1, 2, 3. Oke. Itu 1, 2, 3. Oke. Oke. Sekali lagi. Cakep. Ayo kita mau lebih variasi. Jadi dari Romes ya, Bu. Iya, adik-adik beliau. Iya. Jadi santri-santrinya beliau. Ya, jadi bangga, Bu. Memimpin. Pak Prof bangga, Bu. Izin ya, kami bersih masjid dulu, Bu. Makasih, Bu. Iya, makasih. Makasih, Bu, ya. Parah. Ya kan itu yang racun nih. Oh, siap. Jadi yang lain kan pakai diskusi, pakai apa sih, nulis di kertas gitu-gitu, bikin itu ya, main mapping gitu. Ini udah oke aja, cepat banget. Jadi ini yang mana? Ini apa? Indikatornya beda. Saya perbaiki dengan yang lain. Nggak apa-apa. Poin saya cuma sederhana aja, Bu. Kalau mereka biasa dengan nulis kata-kata, jadi ibu ini aja kata-kata itu, Pak Ono, jadi nggak presisi. Jadi waktu itu saya kan ngadain dulu itu observasi anak. Jadi gini, maunya keluar angka. Harusnya kan ada angka yang bisa melihat dari itu lebih simpel. Emang sih. Cuman angkatnya nggak dapet ininya, kata-katanya gitu. Bukan, jadi angka ini saya kasih kata-kata nanti di aplikasi. Oh, karena yang tahu ini kan saya, misalnya begini. 0,5 itu kata-katanya adalah ini angkanya 0,5. Kata-kata ini angkanya 0,5. Jadi saya bukan kata-katanya nanti gitu loh. Untuk aplikasi, nah mereka berapa lama di aplikasi itu? Pusing, Bu. Ini yang saya kerjain ya, biar ibu kebayang juga lah. Yang sama si Pak Sahat ya, Pak Fasli. Iya. Nih, filenya begini sih, data setnya sih. Salah. PQRS, Satu Indonesia Awards, SIA. Saya misalnya SIA yang inilah. Jadi saya bentuknya filenya kayak gini, bentar. Mana Excel? Oh ini, sorry.
saya masuk ke training data. Ini datanya parah, Bu. Ribuan loh datanya. Ini bayangin ada, ini ada kata-kata kayak gini nih ya. Ini kata-katanya udah kayak gini kata-katanya, panjang, ini panjang semua kata-katanya. Begitu keluar angka di sini. Training datanya kayak gitu. Jadi saya nggak ngerubah perilaku si penilai, biarin aja tetap perilakunya kayak gitu. Tapi saya langsung ngekstrak kata-kata, keluar angka otomatis semua. Dan bayangkan saya harus menganalisa puluhan ribu dalam waktu, mereka harus menganalisa puluhan ribu aplikan dalam waktu seminggu, nggak sanggup, mereka error. Saya pakai mesin 2 jam selesai. Ada pusing. Mesin mah cepet, Bu. Iya, jadi Pak. Nah, kalau ini Ibu pengen balikin dari angka ke kata-kata, kan? Jadi gini, Pak. Selama ini, kita tuh, dunia putih itu lakuannya itu nggak kayak apa sekolahnya. Iya. Jadi dulu, saya pakai itu, oh, ini kata-kata buat rapor. Iya. Buat orang tua. Untuk penghitungan. Penghitungan itu buat orang tua ini. Soalnya si Bu Tuti itu dia lagi pengen S3, Bu. Dia udah sendiri. Dia S3 tapi dia mau data science-nya lebih ke arah pasar. Jadi analisa data pasar. Hijau artinya dia sudah di kemampuannya. Kalau warnanya kuning, dia minus 2 tahun. Kalau warnanya merah, artinya dia kurang, dia delay-nya itu lebih dari 2 tahun. Nah, nanti guru hanya ngasih ini gitu. Maksudnya angka. Nah, terus hanya gini aja. Gini. Yang lama gini kan? Yang lama gini kan? Nah, ibu pengennya sekarang, guru ngasihin angka. Sekarang, guru memilih tulisan. Angka muncul. Dulu kan, tulisannya udah kita siapin. Nah, dulu kan indikatornya kan begini, Pak. Sekarang indikatornya tuh ini. Ini indikatornya. Nih. Indikator sekarang ini. Nah, lalu nanti di aplikasi buku guru kan buka tuh. Guru tuh yang anak tuh lihat. Buka, nama dia ada, klik nih. Fokus. Oh, ternyata fokus dia dilihat per 5 menit. Itu kan tulisan. Nanti akan ada angka gitu. Kalau yang itu berarti kan namanya kan TK, jadi angkanya cuma 0,5. Tapi nah, kalau guru milihnya milih tulisan keluar angka. Kayak kita multiple choice. Oh, jadi intinya pilihannya tulisan. Iya. Bentuknya tulisan. Iya. Tapi tulisannya udah ada tabelnya nih, kalau milih ini keluar angka itu gitu. Iya. Nah, hasil final itu yang nanti masuk di sini. Kalau ini kan saya simpannya. Jadi ada, nah, sekarang ada aplikasinya gitu. Ada dosen yang ingin kerjain sih buat pesantren juga. Nama sih Pak Yusuf. Dosen TTS lagi ngerjain. Tapi saya nggak tahu yang dia kerjain apa. Tapi kira-kira buat sistem informasi di pesantren. Ini kan untuk aplikasi. Sehingga ya, begitu angka ini tidak di standarnya, misalnya fokus kerja ternyata kan cuma 0,5. Harusnya kan 3. Berarti kita akan train dia untuk bisa upgrading. Itu gunanya. Kalau mau, jadi kalau dari sisi aplikasi, saya bisa kenalin Pak Yusuf. Iya. Dan itu, dia ngerjain mahasiswa juga buat bantu-bantu pesantren. Itu berapa lama sih prosesnya, Pak, aplikasi? Kalau saya saranin sih jangan langsung semua jadi. Coba sedikit dulu. Gitu. Biar terasa gitu, effortnya seberapa besar. Kalau semua jadi kan nanti pusing. Mendingan misalnya ini kan ada beberapa bagian tuh
Enggak, jadi ini bagian yang terbesar. Iya, enggak. Ya. Karena ini yang setelah saya gunakan semester berikutnya. Ya. Jadi ini siap-siap. Awalnya saya mau ngomong ke dosen saya itu bahwa kita ingin langsung buat aplikasi baru. Terus sekarang saya katanya, saya bilang ini aplikasi saya buat spesial. Iya, mending dibisa. Iya, bukan bagian dari itu. Ya. Masalahnya kita kan pengen gunakan untuk semester yang baru nih. Makanya saya tanya, apakah mungkin bisa dilakukan dengan cepat untuk membuat aplikasi itu? Kalau, jadi gini, kalau mau cepat ya sedikit. Kalau mau banyak jadi lama, itu aja sih. Makanya saya cenderungnya kita bikin modelnya dulu. Model itu berarti ya, misalnya yang bagian ini doang, yang lain belum nih ya. Kita lihat effortnya seberapa besar untuk sekian ribu siswa gitu. Kan harus ngerasain dulu. Tapi kalau misalnya, oh ternyata cuma butuh sejam, ya udah hajar aja semua ntar. Saya harus ajakin ngobrol, ibu ngobrol sama si Pak Yusuf. Saya bisa kenal pakai ini, si Pak Yusuf. Pak Yusuf ya di kampus di BSI. Terus ini kan saya pengen fokus ke IT dari Kanada sih. Kanada udah selesai college. Jadi ibunya udah selesai dari Kanada. College berarti dia levelnya udah 2 tahun kan? Iya. 2 tahun. Tapi college-nya tuh di social science. Gak apa-apa. Nah dia nggak pengen terus ke situ, dia mau ganti application-nya ke komputer. Ibu bapaknya udah mau pulang habis di Indonesia, Januari. Tinggalnya juga di Sawangan. Nah, terus dia pengen ke dalam IT. Di Kanada tuh dia sempat kerja di setahun ini sebagai game analis. Analisa game. Nah, dia pengen ke dalam IT, jadi pengen kerja di tempat Ono kayaknya dia. Kalau di tempat saya bisa gini Bu, bisa pilihannya jadi keren. Karena dia udah pernah 2 tahun di sana, transfer jadi kredit aja sebagian kuliahnya. Okay. Jadi sebagian kuliahnya nggak usah diambil lagi sih. Cuman yang... Tapi social science? Nggak apa-apa, kan ada kuliah misalnya matematik, kan ada. Ya udah nggak usah ambil lagi matematiknya. Jadi kuliah-kuliah yang udah pernah diambil nggak usah ditransfer. Terus dia kan udah kerja sebagai game analis. Itu bisa ditransfer juga sebagai kuliah juga. Jadi sebagian kuliah nggak usah diambil juga. Jadi ntar dianalisa apa yang nggak usah diambil. Terus kuliah kita, kalau dia sebagai pekerja, sebagai karyawan, kuliahnya nggak usah datang ke kampus juga. Jadi kuliahnya bisa di rumah. Kalau sebagai karyawan, kalau dia kerja, bisa kuliah di rumah. Kalau dia mau ngerjain kuliahnya dari sekarang, nggak usah bayar, boleh ngerjain kuliah dari sekarang. Bisa bayar, tapi kayaknya agak repot, kenapa? Karena kan perbedaan jam. Enggak, kuliahnya nggak ada jam. Kuliahnya online. Nggak usah ngeliat apa-apa. Okay. Websitenya namanya opencourse.itts.ac.id, itu online, nggak ada jam apa-apa. Silahkan dikerjain, kalau ada berapa kuliah bisa dikerjain di situ, bisa nanti ditransfer jadi kredit juga. Itu registernya free. Okay. Nanti saya minta ini ya. Ntar email-email lagi mau. Jadi itu PR saya harus ngalamin ke Bu Tuti buat membimbing. Si Pak Yusuf juga bisa sih membimbing itu juga. Kalau Pak Yusuf juga bisa buat ini pesantren. Orangnya rada lumayan lurus lah orangnya. Jadi ini mau saya gunakan sudah waktunya digunakan. Sehingga di sini indikator kita tuh mengarah ke semua kan? Iya. Indikator ini. Nih si Bu Tuti ini dia pernah dosen di Gontor. Itu dosen doktor, cuman dia ikut suami, pindah ke Depok, terus dia nyari kerja jadi dosen, tempat kita dulu, jauhan, ongkos berat, pindah dia ke Darunansa. Darunansa dia di Depok? Ya, nggak tahu kok. Bukannya di situ ya, nggak tahu lah pokoknya mungkin dekat sama rumah dia. Pokoknya rumah dia bilangnya Depok, tapi sebenarnya di mana nggak tahu. Saya belum pernah ke rumahnya juga. Nah ini, saya buat tadi masing-masing ini bukan kan yang muncul di sana kan total di semua aja kan? Yeah. Tapi ini kan detail jadi nanti akan melihat total kan guru kan ngecek ini sekian ngecek dong aplikasi gitu iya yeah. Tapi kan itu lumayan data entry-nya lumayan Bu. Iya yeah. Kata-kata ini berapa nilainya itu lumayan aja itu tabel doang sih bukan harus dimasukin si Pak. Ya, antara Bu Tuti sama Pak Yusuf lah, dua-duanya juga bisa itu. Bu Tuti juga orang programmer juga. Jadi
Jadi Pak Yusuf bisa, Bu Tuti bisa. Tapi Pak Yusuf punya pasukan, ada pasukan juga. Dia jago programming juga. Bisa langsung menggunakan tablet kan atau di komputer? Ya, di web sih bentuknya. Bentuknya web sih, kalau bikin aplikasi buat handphone lagi, ada kerjaan tambahan lagi. Ya bisa, tapi ya ada tambahan lagi kerjaan jadinya. Kalau di sana ada orangnya, mendingan orang sana sih sebenarnya. Ada sih. Ya udah orang sana aja, mending di training aja. Oh iya. Daripada orang sini yang ngerga ya. Atau Bu Tuti jadi kayak konsultan ke sana, buat bantu di sana. Kalau nggak Bu Tuti, Pak, yang lebih jago Pak Yusuf sih sebenarnya. Anaknya masih muda. Baik. Jadi kapan saya bisa dapat belajarnya gitu tentang forensik? Ya udah, email-emailan ntar kontak-kontakan mau kapan bisa. Kalau sama saya bisa kapan aja tinggal email. Gampang bu. Jadi kan mau bisa belajar. Eh bentar ini bisa di install nggak? Tertar. Kalau mau di install, bantu install aja pokoknya biar saya pelajari.